Jadi bumi yang buat. Kita pesankan dulu nih. Mumpung ada Kang Boim ya, ada Satbanan juga. Kita dengerin dulu lah biar. Mantap, main terus. Main terus. Besok lagi. Besok lagi. Bang Robi. Jadi memang kan apa ya, selalu mendukung apapun hobi saya ya, apalagi ini kan sepak bola itu adalah hobi yang menyehatkan ya. Jadi Lesti pun selalu mensupport dengan cara hanya sekedar menonton, karena tadi juga kebetulan lagi tidak ada pekerjaan. Beberapa kali sering datang kok. Karena kebetulan tadi di mobil juga udah ada omanya kan yang nungguin, yang jagain bayi kita gitu. Main bola semalam rupanya Lesti udah baikan, guys. Ya, dia terbukti menemani sang suami dan bertemu dengan sahabatnya Siren, yakni istri dari Tuku Wisnu. Mereka bersebelahan sama dengan Bilar dan Wisnu sendiri yang selalu bersebelahan, guys. Nampak si Tuku Wisnu lagi bucin dan curi-curi pandang pada istrinya yang menemaninya, yang udah janjian sama Dede Lesti semalam. Tentu hal itu menambah keakraban suasana pertemanan persahabatan di antara para tim football dan keluarganya, yakni hanya keluarga Tuku Wisnu dan Rizky Bilar yang mensupport saat mereka main di laga semalam. Tentu hal itu memberikan suatu kebahagiaan bagi kita sekalian. Selain merajut ukhuwah, sebagaimana kita tahu sebelumnya, Rizky Bilar dan Rizky Dea pada saat itu bertemu di klub ini. Ya, maksudnya dia soccer, mini soccer ini, guys, yang mana kita tahu bahwa akhirnya keakraban suasana di antara mantan Lesti dan suami Lesti Kejora, yakni Rizky Billar dan Rizky ya, akhirnya tercairkan. Dan semalam pula lah kekompakan itu terjadi. Dan sama ketika pertama kali Lesti menemani sang suami bertemu dengan Kartika Putri, semalam pun juga Lesti bertemu dengan sahabatnya. Rupanya mereka janjian untuk menemani sang suami, mensupport suaminya main bola bareng-bareng. Tentu seru bagi mereka semua berolahraga dan juga melihat kebahagiaan terpancar di wajah suami-suami mereka semua. Tentu itu adalah kebahagiaan yang tiada terkira, memberikan support yang terbaik bagi keluarganya, terutama Lesti Kejora yang sering dan selalu mensupport sang suami saat berlaga, karena dirinya sendiri senang dan hobi juga sama bola, guys. Dia senang sama bola dan memang mengidamkan, mengidolakan, menginginkan nantinya dapat pasangan, dan alhamdulillah pasangan tersebut ternyata suka bola, dan itulah Rizky Billar. Dan alhamdulillah di permainan semalam tidak hanya sehat secara jasmani tetapi secara rohani Rizky Billar tersehatkan, karena tentunya kita tahu bahwa di main bola semalam itu selain menyehatkan secara jasmani, berolahraga, nendang bola, main bola, dribbling bola dan lain-lain ya, tentu ada yang namanya tausiah yang disampaikan di acara tersebut seusai mereka berolahraga. Tentu hal itu dalam bentuk mensyukuri dan saling mengingatkan di antara para sahabat tim bola mini soccer Leslar, mini soccer Rizky Billar semalam. Dan terkait hal tersebut inilah berbagai komentar, yang mana Lesti sudah sehat, banyak yang mengungkapkan rasa syukurnya sehingga bisa mengantarkan Papa L ke lapangan hijau.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.